Beralih ke informasi tanah air, pemirsa, sebanyak 45.000 pelari mengikuti charity run di Tangerang Selatan, Banten sebagai aksi solidaritas bagi penyandang disabilitas. Aksi ini diikuti pelari baik langsung maupun secara virtual. Kawasan BSD City Tangerang Selatan, Banten dipenuhi oleh lebih dari 4.000 pelari yang mengikuti ajang charity run 2024. Para pelari berasal dari masyarakat umum maupun komunitas lari. Aksi ini digelar untuk membantu para penyandang disabilitas sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri mereka. Program ini atau kegiatan ini adalah untuk ini merupakan charity run, ya, di mana semua dana yang kita kumpulkan itu akan kita berikan kepada kegiatan-kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh Lions Club Indonesia. Hal ini bertujuan untuk salah satu misi dari Pak Lions Club juga, dan juga merupakan salah satu misi dari CSR tema dari Busana for Finance, yaitu mengangkat caring for children. Jadi memang ini tepat sekali, ya, untuk youth adalah untuk children, untuk anak-anak. Kegiatan charity run tahunan ini menghasilkan donasi sebesar 200 juta rupiah untuk mendukung program pendampingan bagi insan berkemampuan khusus agar bisa berbaur di tengah masyarakat.